Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Hari ini kita memenuhi permintaan dari teman-teman yang meminta untuk apa namanya, kita ambil video di Pasar Surakarta, kita kabulkan. Hari ini kita akan menuju ke Pasar Surakarta. Pasar ini terletak itu dari kita ancar-ancarnya atau mungkin arah-arahannya itu dari itu loh, bekas SPBU Ulama Desa Andong yang pinggir jalan raya itu, ke selatan kurang lebih 3 km, nah, pas di pertigaan yang ke barat yang menuju ke arah Gedung Agung. Nah itu ada suatu pasar, merupakan lokasinya itu Pasar Surakarta yang terletak di Desa Surakarta, Kabupaten Surakarta. Dan juga tidak jauh dari pasar ini berhadapan sebelah utaranya adalah BRI Surakarta. Pasar ini kita kesini pada hari Minggu kemarin, itu kurang lebih pukul jam sekitar pukul 7. Nah, di sini kita melihat suasana pasar yang sangat hiruk pikuk, ramai sekali ya, berbagai macam dijual sampai ini sampai ke jalan-jalan, ke badan jalan. Tapi karena saking banyaknya permintaan dan juga yang jual juga saking banyaknya juga, sebenarnya pasar ini layak ini untuk diluaskan supaya lebih kondusif lagi. Baiklah, kita masuk ke dalam situasinya seperti ini. Saya di sini ini agak penasaran ya, penasarannya ini informasinya ada soto yang enak. Nah itu rasa ada di sini, kita muter-muter dulu, saya lagi mencari-cari ada orang pengurung itu, kemungkinan yang di sebelah sana itu adalah orang jual soto, tapi saya karena antreannya banyak nggak mungkin lah, saya memutuskan beli itu aja, celor aja, karena kalau saya nggak beli apa muter-muter nggak enak sih. Jadi saya ya ini seperti yang jual ini sepertinya karena rame itu. Baik teman-teman, saksikan terus keseruan kita, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan jual celorot. Silakan saksikan keseruan kita di Pasar Surakarta. Sayang ya di dalamnya di yang lowok tapi yang di luar, silakan saksikan. Korot nih, pintenan itu. Boten sakit pirang. Yes, tunggal lawan. Kali businten. Asmane businten. Panjenengan asmane businten. Suparmi. Dalamnya pun tibu. Grabak. Ngerebeki pun pundi? Wetan peken. Celorot. Selain tang mriki mandi pundi mulai?
mboten mriki tok. Oh. Ngrebek mboten malah. Kathah nek kan. Nek lebaran kula teng mriko. Oh, ngapun. Mboten sumugih pituruh. Riyen. Riyen. Kang napa mboten? Tepi. Kirang. Oh. Tak niki mereka pun tambah ageng lho, Bu. Petani tambah ageng. Kirang. Kulane madosi tong mereka mboten wonten jarang. Sering telas. Nggih wonten tapi langsung telas. Monggo, Bu. Mbak Bu, padus celorot nih, padus celorot. Walau tuh udah nonton nih. Anggur tuh pinten? Anggur tuh pinten? Nggih. Stok lawas nih. Ini juga namo. Baiklah teman-teman, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga apa yang kita tampilkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang lama tidak ke pasar ini bisa terobati rasa rindu akan ini pasar Purworejo. Mendoakan kamu selama. Banyak utur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ceritanya lagi wawancara ngobrol dengan penjual buah anggur. Saya sebenarnya emang gak mau beli buah anggur sebuah basa-basi. Itu kan anggur yang merah 4.4 ribu. Saya pengennya beli yang, ceritanya pengen beli yang hijau. Supaya apa? Alasan untuk tidak beli kan maksudnya begitu ceritanya.